Pemirsa, setelah menangkap Bupati Indramayu, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Jalan dan Pengusaha, KPK menyegel kantor Dinas PUPR. Aktivitas di lingkungan pendopo tampak normal pasca penangkapan Bupati Indramayu Supendi. Wakil Bupati Taufik Hidayat meminta pelayanan masyarakat di seluruh dinas tidak terganggu setelah penangkapan Bupati Indramayu. Setelah menangkap Bupati Indramayu Supendi, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Jalan PUPR, dan seorang kontraktor, KPK melakukan penyegelan. Ruangan Kepala Dinas PUPR, Omar Syah, dan satu ruang lainnya disegel KPK dan dalam pengawasan. Sementara aktivitas di lingkungan pendopo tampak normal pasca penangkapan Bupati Indramayu Supendi. Wakil Bupati Indramayu, Taufik Hidayat, meminta pelayanan masyarakat di seluruh dinas tidak terganggu. Tetap berjalan. Nggak terganggu Pak artinya Pak? Insya Allah nggak terganggu. Semua ada di tempat dan semua bisa melayani masyarakat. Dalam pengungkapan kasus korupsi di Pemkab Indramayu, KPK menetapkan 4 tersangka, yakni Bupati Indramayu Supendi, Kepala Dinas PUPR Omar Syah, Kepala Bidang Jalan PUPR WMP Triyono, dan Karsa, seorang kontraktor. KPK menyita barang bukti yang diduga terkait fee dari 7 proyek pembangunan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, seperti uang tunai Rp685 juta, sepeda, dan perhiasan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tori Iskandar, iNews melaporkan.